kekuatan manusia itu bukan cuma dari keterampilannya aja, tapi juga dari otaknya. Lu tuh sekarang punya dua kaki, kaki kanan dan kaki kiri. Apa coba yang bakal lu lakuin kalau seandainya lu gak punya salah satu dari kaki lu? Gue tahu yang ngelakuin ini Bang Martin Dun. Sumpah, gue kagak ngelakuin itu. Aku aja deh Bang. Lu udah bikin putus persaudaraan kita. Itu juga berkat kerja sama kita. Ini tuh belum seberapa. Masih ada hal yang lain. Kalau Madun itu lebih hebat. Udah, Le. Biasa aja kali. Yaudah, yuk. Ayo. Sekarang saya akan mengumumkan siapa aja yang lolos di babak selanjutnya. Dari 22 anak, hanya 5 anak yang akan lolos di tes berikutnya. Satu, Mike. Woohoo, yes. Dua, Andre. Yes. Yang ketiga, Alvin. Yes. Yang keempat, Topan. Yes. Harus gua apa yang belakangan? Wah. Dun, lo gak mungkin menang. Yang akan menang pasti gue. Tenang, Tin. Yang penting gue udah berusaha. Dan yang terakhir, Madun. Alhamdulillah. Ribet lo. Bener kan kata gue? Madun kan? Daripada ngomong madun, mending lo pergi dah. Lo dengerin dulu dong, gue kan mau, belum cerita. Pergi, Aris. Jangan sampai gue yang pergi. Satu. Ye, lo kagak mau pergi. Gue yang ngalah dah ye. Kum. Tin. Oh, tahan. Dia nih, ini dia biangnya curang nih. Maksud lo apaan, Aris? Udah deh, gak usah nanya maksud. Lu pasti nyogok kan? Lu nyogok hakim kan biar lolos kan? Hah? Denger ya, gue gak pernah yang namanya nyogok-nyogok gitu. Maling mana mau ngaku. Lagu lama lu. Riz, yang gue raih sekarang ini adalah berkat kerja keras gue sendiri. Dan tentunya atas izin Allah. Oh shit, udah capek gue denger ceramah lu. Ustadz aja lu. Riz,
Gua tahu lo yang curang kan. Maksud lo? Orang curang itu nggak bakal pernah menang. Pernah gua menang? Oh ya. Oh iya Dun, lu inget, lu juga kagak bakal lolos di seleksi berikutnya. Kaki lu aja pincang begini. Orang yang punya keyakinan di dalam dirinya sendiri, itu akan mudah melewati rintangan, Riz. Asalkan dia bisa berserah diri kepada Allah. Maksud lo apaan sih? Dun, lo ngetawain gue. Ketawain aja Dun, biar lo puas. Gue gak punya niat kayak gitu kok. Gue tahu. Semua orang tuh pada muji-muji lo. Bang, kekalahan bukan dari akhir semuanya bang. Eh bang. Boleh, lo jangan tuh dewasa deh. Dan ikut campur urusan orang. Ngerti ya kagak lo? Madun terus. Kapan Martinnya? Gue mau ngomong. Gue ngundurin diri dari seleksi ini. Kenapa Dun? Dun, janganlah Dun. Lu tuh udah berusaha sampai sekarang ini Dun. Masa lu menyerah gitu aja sih? Kalian ingat, apa tujuan tim kita? Iya Dun, kita kan sama-sama suka bola Dun. Dan kita-kita ini udah berteman lama Dun. Dan kita adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Tapi apa yang sekarang terjadi? Maksud lo apaan, Dun? Dengar ya, emang seleksi ini adalah salah satu jalan untuk bisa main di timnas. Tapi apa kalian gak ingat? Apa tujuan dari tim kita? Sekarang kalian saling membenci satu sama lain. Bahkan kalian sering berantem sama teman sendiri. Apa kalian gak ingat? Apa yang diajarin sama Bang Benjo dan Bang Pangsit? Satu tim itu lebih kuat daripada satu orang. Dun, Tin, gue belum selesai kan. Gue udah pikirin ini baik-baik. Dan gue gak mau kehilangan tim ini. Karena itu, gue ngundurin diri dari seleksi ini. Kamu apa kabar? Ya, gue juga baik kok. Lu hebat juga lu bisa lolos lagi sampai terakhir. Ya, itu semua karena aku berusaha keras lah. Gue boleh minta tolong gak? Minta tolong apa? Gue pengen lu kasih pelajaran sama anak kampung yang udah menghina gue. Siapa yang udah berani menghina kamu? Ada, dia juga ikut seleksi kok sama timnya. Mana anaknya? Dun, tunggu. Lu kemana?
Gue mau ke tempatnya manajer. Gue mau ngundurin diri. Lu jangan ngundurin diri gitu dong. Ini kesempatan lu. Ini impian lu. Keputusan gue udah bulat. Yang gue mau, gue masuk timnas itu dengan kondisi tim yang baik, bukan kayak sekarang. Tapi Dun, apa lo udah yakin Dun? Lagian kan gue belum tentu lolos seleksi. Sekarang yang gue mau adalah kebersamaan tim. Oke? Kita bisa kerjasama untuk bisa menang di Piala Gubernur nanti. Kalau seandainya gue lolos, gue juga nggak bakal ninggalin tim kita. Gue nggak bakal biarin kalian bertanding tanpa gue di Piala Gubernur nanti. Sekarang tim kita lebih penting dari apapun. Itu yang namanya Madun. Lo harus kasih pelajaran sama dia. Oke. Bang, lo lihat kan, Madun itu bukan seperti yang abang pikirkan. Bang Martin harus minta maaf kepada Madun. Buat apaan, Le? Lo tau kan, Dun? Siapa yang naruh paku payung itu di sepatu lo? Bukan, Le. Bukan Martin. Lalu siapa, Dun? Makasih atas dukungannya, tapi sekarang gue mau ngelakuin hal yang lebih penting. Apaan, Dun? Kamu mau ke kantor manajer? Kenapa emangnya? Kenapa? Kamu ingin menyerah? Gak ada bedanya menurut saya. Maksud lu apaan? Saya memiliki bot pemain soccer. Karena saya satu-satunya son of Van Meester, pemain legendaris from Netherlands. Dan gelar juara sudah tertanam di dahi saya sejak born. And you? Nggak akan bisa lolos seleksi. Eh, lu ngomong apaan sih? Nggak jelas banget. Lu bule, dan gua bule. Kenapa lu lebih bodoh sih dari gua? Hah? Ngomong aja nggak jelas. Ngomong tuh pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa planet. Yeah. Dasar bule tenabang. Apa kamu bilang? Kamu bilang saya bodoh. Udah lah. Yeah. Biasanya orang yang ngomong gede begini, otaknya kecil kayak upil. Udah lah, yudun. Tin, gue mau ke kantor manajer dulu. Udah. Tin, lu ngapain sih bawa gue kesini? Gue mau ke ruangan manajer. Dun, lu gak boleh nyerah gitu, Dun. Si bule gembel itu udah ngehina lu. Lu jangan nyerah gitu aja, Dun. Tapi gimana dengan tim? Aduh, Dun. Lu gak ngelihat apa? Tadi dia ngomong apa? Dia udah ngehina lu begitu aja. Kita semua gak terima, bener gak? Tapi bener, Dun. Lu jangan nyerah gitu aja dong. Lu buktiin bahwa sih di tim kita ini ada yang menjadi wakil timnas, Dun. Buat kebanggaan kita-kita. Bener, Dun. Lu tuh gak boleh nyerah. Lu harus semangat, Dun. Semangat, Dun. Yoi, Le. Le. Tapi gimana dengan tim sekolah kita? Dun, lu gak usah mikirin itu. Lu mikirin aja yang sekarang dulu. Kalau masalah itu bisa gampang. Dun, tuh, denger. Temen-temen lu bener.
lu itu harus tetap maju. Deh. Ayo Dun, lu harus semangat Dun. Semangat Dun. Baik teman-teman, gua akan maju di seleksi ini. Oke. Gitu dong Dun. Gitu dong Dun. Dun, maafin gue ya. Lo harus masuk seleksi, ya? Insya Allah teman-teman. Gue cuma mau ngasih tahu sesuatu sama lo. Kelemahannya si Madun. Apa itu? Kalau lo mau tahu nih, kelemahannya si Madun tuh ada di kaki kanan. Dari mana lo tahu? Kan gue yang bikin dia cedera. Kakinya lagi cedera tuh yang kanan. Sikat. Lu sikat datu kaki kanannya. Kalau perlu kaki kirinya juga lu bantai. Biar dua-duanya sekalian amsyong. Ya Allah. Semoga hamba bisa lolos dalam seleksi ini. Hamba pengen Bapak bangga. Amin. Gue cuma mau ngasih tahu sesuatu sama lo. Kelemahannya si Madun. Apa itu? Kalau lo mau tahu nih, kelemahannya si Madun tuh ada di kaki kanannya. Dari mana lo tahu? Kan gue yang bikin dia cedera. Kakinya lagi cedera tuh yang kanan. Ngapain sih, Le? Bang, gua khawatir kalau Madun gak lolos. Aduh. Cuma gara-gara kakinya, Bang. Le, tenang aja. Madun udah gua pinjemin sepatu gua. Lu lihat tuh mahal. Emangnya sepatu apaan, Bang? Dedah. Gue harus incer kaki kanan si Madun yang lagi sakit. Ngapain tuh bule tenabang ngeliat-ngeliat kakinya si Madun? Wah, jangan-jangan
tiba-tiba mengincar kakinya si Madun yang lagi sakit lagi. Apaan lu? Dun, dia tuh mau nginjek kaki lu, Dun. Eh, Gembel, ngapain lu nginjek-nginjek kaki temen gua? Eh, kok lu nginjek dia lewatin lu mayat gue? Gua gak mau nginjek kaki Madun. Bohong lo, gue liat sendiri kalau lo itu udah ngincer kakinya si Madun. Aau lo ya. Lagi gue gagal bikin Madun celaka. Sekarang lu ngomong, siapa yang ngasih tahu lu kalau kaki Madun sakit? Jawab, Gembel. Eh, Ongo, lu kagak pantas di sini lu. Gua kata manajer. Pantas lu lolos seleksi lu. Kepada para peserta yang lolos seleksi, harap segera berkumpul. Don, lo harus tunjukin kalau lo bisa. Iya, Don. Insya Allah, Don. Pasti! Apa maksud lo bilang saya bodoh? Segitunya lo, santai dong, justru gue mau nolongin lo. Lo udah jatuhin gue di mata orang-orang. Gue kagak akan begitu kalau lo gak macam-macam sama gue. Apa sih mau lo? Yang gue mau sekarang, lo kagak usah apa-apain Madun. Lo diemin aja, lo biarin. Gue udah punya rencana lain buat bikin dia gak main bola seumur hidup. Sorry, gue gak mau berhubungan sama lo lagi. Gantung nih bule. Lagi-lagi gue gagal buat nyelakain si Madun. Madun! Ayo Don! Bule, Martin. Ngapain lu nyemangatin si Madun? Iya, namanya temen, Be, masa kagak boleh semangatin? Itu bukan derajat keluarga kita. Dita ini orang kaya, dia orang miskin. Din, kau jangan bicara soal kaya dan miskin, Din. Hah? Walaupun si Madun itu kata orang miskin, tapi sebentar lagi dia akan bergabung dengan timnas. Din, lu lolos nggak? Hancur harga diri gua. Hancur. Den, kau lihat tuh Den, sedih kali bapak kau tuh. Ah, udah bang, biarin aja bang. Dia itu tuh raja acting. Udah nggak apa-apa, nggak usah dikhawatirin. Raja acting? Ah, setahu abang raja lenong dia tuh. Baiklah, kita akan masuk ke babak selanjutnya. Sekarang, kalian lihat di bawah kalian. Madun, bola warna pink. Alvin, warna oranye. Andre, warna hijau putih. Dan Topan, warna coklat putih. Kalian siap? Siap, Pak.
Apa yang harus kita lakuin, Pak? Gampang sekali. Kalian tinggal melakukan tendangan bola. Satu bola, nilainya satu angka. Tapi ingat, jika kalian salah menendang bola, nilai kalian akan dikurangin. Paham? Paham, Pak. Duh, gimana cara nendangnya? Jaraknya deketan semua. Gimana ya? Dun, fokus Dun. Fokus. Nih, sekarang lu kudu jernihin dulu pikiran lo. Nih, konsentrasi sama warna lo. Ngapain sih, aneh banget ya. Latihan apaan ya? Ah, ini adalah latihan akurasi. Melacak bola sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ayo Don, lo pasti bisa. Iya Don, lo pasti bisa Don. Ayo Don, Don, Don. Tahu cara ngalahin lo. Konsentrasi sama warna lo. Kalian tinggal melakukan tendangan bola. Satu bola, nilainya satu angka. Tapi ingat, jika kalian salah menendang bola, nilai kalian akan dikurangin. Siapa yang berhasil lolos seleksi ini? Sempurna. Kagak bisa gua ajak kerjasama buat ngerjain si Madun. Besar kepala aja si Madun nih. Nah, sekarang gua tahu siapa orang yang bisa bantuin gua. We'll be right back.
tes yang terakhir, yaitu tes ketajaman akurasi. Kalian berdua harus menendang bola ke target yang kami sediakan. Dan kalian berdua boleh menendang bola berdasarkan warna bola kalian masing-masing. Paham? Oke, kalian bersiap. Pilih anggota U16. Iya, Pak. Ya, gue ditinggalin. Dun, selamat, Dun. Lo masuk timnas U16, Dun. Iya, Dun. Lo jam 2 bentar lagi balik, Dun. Makasih, teman-teman. Selamat, Dun.
kalian harus bangga dengan Sumadun karena dia sudah menjadi anggota timnas. Teman-teman, gue duluan ya. Saya juga. Woi, lo sama-sama bule sama gue. Tapi gue adalah bule yang beruntung. Karena gue punya teman yang masuk timnas, yaitu adalah Madun. Ada yang nama Martin nggak? Siapa? Kenapa? Itu ada bapak-bapak di atas tribun nggak mau turun. Babe. Jangan, babe. Ayo, kita masuk. Maaf Pak, di sini aja. Pak, sebelumnya saya mau terima kasih sama Bapak karena Bapak udah ngasih kesempatan buat saya. Tapi kayaknya saya belum siap Pak untuk bisa masuk di tim nasional sekarang. Tapi kamu kan lolos seleksi, Dun. Begini Pak. Babe, Babe, Bang, Bang, Babe. Malu. Malu gua. Hidup gua udah diinjak-injak sama Zabei. Bahkan anak gua sendiri gak peduli sama gua. Din, lu ngapain sih itu, Din? Ngapain lu, Ra? Lu, Ra. Goodbye. Goodbye, goodbye. Lu kenapa goodbye? Gua mati aja, gua bunuh diri. Elah, mau mati aja pakai ngomong-ngomong. Mau mati lompat aja situ. Ini gua mau lompat. Din, Din, segitu aja lu udah begini. Lu kan tahu si Pain tuh senjatanya cuma anaknya doang. Nah lu senjatanya banyak. Lu kan kaya, kehormat. Nah terus nih, ya si Pain tuh gak punya apa-apa kalau bukan anaknya lo yang bakal dijadiin senjata gara-gara berprestasi. Iya itu nya mah, apa artinya sebuah harta kalau anak gak peduli sama orang tua? Oh yang gue mati aja. Eh jangan dari gunek nih, gunek nih. Jangan. Kenapa jangan? Kalau lu mati, nah rakyat yang ngurusin. Siapa yang mau mati? Lu yang mau mati, kenapa jadi gua? Be, Babe ngapain di situ? Gua mau mati aja, lu udah gak sayang kan sama Babe? Ya Allah, Din. Bunuh diri itu dosa besar. Eh, masuk neraka kau nanti. Hah? Nggak bunuh diri aja belum tentu kau masuk surga. Aku gak peduli. Daripada ini gua malu. Gua gak dipundulin sama anak-anak gua. Apalagi lu. Den. Aku tuh gak macam itu, Din. Tak macam itu aku, Din. Hah? Jangan, Din. Walau cemana pun kau tuh sahabatku. Eh, Din. Coba kau lakukan sesuatu buat bapak kau tuh. Hah? Coba. Aduh, Bang Bi. Lakuin apa? Martin bingung. Bi! Jangan kemari. Jangan kemari lu. Bi! Jangan kemari. Lu gak apa-apa, Rek? Waduh, dia boleh jatuh. Gak apa-apa, Be. Gue sayang sama Babi. Be. Sayang juga, mati. Bener, Nek. Udah sayang kan sama Babi? Makasih lo sayang sama gua, Pak. Ya pelan-pelan lo kenceng awat nyikapnya. Alhamdulillah, semuanya semuanya baik-baik aja. Pak, mereka alasan saya kenapa saya belum bisa gabung di timnas sekarang, Pak. Kenapa? Mereka itu tim saya, Pak. Teman lama saya sejak kecil. Sekarang kita lagi berjuang supaya tim sepak bola sekolah kita gak dibubarin, Pak. Dan salah satu caranya cuma harus bisa memenangkan piala gubernur itu, Pak. Saya gak bisa, Pak. Biarin mereka berjuang sendiri tanpa saya. Oke. Tapi kamu kan sudah lolos seleksi. Apa yang kamu inginkan sekarang?
Ada satu hal, Pak, yang Bapak bisa lakuin ke saya. Apa itu? Dendam kan? Hah? Iya kan? Tau dari mana lu? Lu gak penting gue tau dari mana. Yang jelas, kalau gue jadi lu, malu gue. Digantung di tiang bendera. Taruh di mana muke? Sialan lu. Tapi, iya juga sih. Si Madu juga udah ngalahin sepupu gue tuh. Tapi lu tenang aja. Masih banyak kesempatan buat sepupu lu untuk masuk timnas. Hah? Serius lu? Gimana tuh caranya? Oke juga. Ya, gue tungguin. Iya. Bilangin kalau udah ya. Ku terus maju. Ya yang Siti, yang Jennifer, ya yang Adia, pasti pada nempel. Dong, gimana sih? Gue coba pakai gel bang, buat gue tambah ganteng. Tapi nggak ada fungsinya bang. Allah wakbar bule, lu mau pakai gel buat segaban lu nggak mungkin lurus rambut lu. Dulu bentar. Mau kemana lu? Ayo. Mau kemana lu? Lu berdua gak boleh kemana-mana. Tapi be, gak ada tapi-tapian. Gua tahu lu mau ke rumah si Madun, mau ngerain kemenangan dia, ha? Mau kayak lu pakai begitu. Be, kita cuma mau ngasih selamat untuk Madun doang kok. Gua gak mau biarin sampai ingin tertawain gua. Kalau gue biarin, lu pasti kesono. Ya Allah, Be. Sekali enggak, tetap enggak. Titik. Iya, Be. Kita berdua enggak bakalan pergi. Oh, iya, Be. Bule, ada sesuatu, Be. Hadiah dari Po Mariam. Apa? Di mana? Di gudang, Be. Tapi ada syaratnya, Be. Babe harus tutup matanya. Bener nih. Surprise. Bukan bang, surprise. Ya, gua tutup mata. Lama amat, Nek. Belum? Awas. Ayo, Be, terus. Mana nih, mana? Bentar. Lama banget, Be, udah. Be, istirahat dulu, Be, bentar ya. Nek, pengen ngasih hadiah sampe waktu itu dulu. Apa sih gue pengen tahu hadiahnya? Bentar, Be, ya. Lama. Tunggu. Lama amat sih lu, ah. Tunggu. Udah belum? Belum. Bentar. Ya, gue tungguin. Iya. Bilangin kalau udah ya. Lek. Udah belum, Lek? Be. Hah? Be. Udah. Bener nih? Bule, gue lu kunciin. Kurang ngajar lu. Bule, buka pintunya. Kurang ngajar lu. Bule.
buka pintu. Jangan mendelik-mendelik begitu lo. Eh, bule, bule, dia pergi. Bule. Tolong. Aduh, kemana orang lagi? Bule, bule, awas lo. Awas lo, gue pecak lo, bule. Madun mana ya? Aris mana? Aris gak ada. Aduh. Eh, Madun, Madun. Terima kasih banyak, Dun. Kamu sudah mengharumkan sekolah kita. Awas lu ntar kalau gua kebuka. Gak ada orang lagi minta tolong. Den! Den! Si Lura. Den! Lah, lah, gua disini lah. Den! Ah, dimana sih lu, Den? Nih, nih, nih. Udah! Lu gua medik. Lu ngagetin gue. Tolongin gua. Hampir ya gua bacain doa lu. Tolongin gua cepet nih darurat. Lu ngapain main di situ? Tolong-tolong. Hah? Gua dikunciin. Kunciin? Ini rumah siapa? Rumah gua. Kenapa dikunciin? Ya justru itu. Lah. Rumah gua tadi. Buka pintunya. Canda. Kalau bisa gua buka mah ngapain gua minta tolong lu? Ah, patah. Kunci ya? Bisa! Bisa! Tahan! Tahan sayang, lu kagak bisa! Gua bagaimana ntar keluarnya? Mikir dong, mikir! Megaper, megaper! Gaper lu ikutin! Cepetan, buka! Nah, buka! Kena muka gua! Pelan-pelan tau! Mata gua kena! Kagak lu nyusahin aja nih, nih, nih! Buka kan? Tidak lah! Udah, rusak tar pintu gua! Rusak keluar! Ngapain lu main di dalam? Kagak-kagak aja. Lah, Din! 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 Bukain, Din! Ngapain lu di dalam? Keluar sini, ayo! Lu ngunciin gua ini, gimana caranya gua keluar? Kan bocah lu ah! Kebut, lu tahan ini! Astagfirullahaladzim! Gimana ceritanya sih lu ditolongin? Gua dibohongin sama anak gua. Kenapa emangnya? Katanya ada hadiah dari Mariam. Lah? Gak tau juga dikunciin. Hadiahnya buat gua tadi, ya. Ya. Hadiahnya buat lu apaan? Gua dikunciin, gua dibohongin. Ah, iya hadiah. Bisa dibohongin sama bocah. Sekarang tuh bocah pada kemana? Dia mau pergi main bola. Dia mau dukung si Madun. Hah? Apa? Dukung si Madun? Biasa aja kali. Kenapa jadi begitu? Ya bukan, lu ngagetin gua ngomongnya. Lu kayak kepala sekolah begitu. Ayo cepat kita cari. Yuk. Ah. Kita laksanakan pengejaran. Yuk, yeah, let's go. Kita akan memberangkatkan. Lu banyak ngomong. Ayo cepetan, let's go. Ada ini boleh. Alhamdulillah, gua udah datang. Iya, gua juga. Ya. Yang lain pergi mana? Tenang. Yang lainnya udah nunggu di stadion. Oh, yaudah yuk. Lah. Nuh dia berak mana, Din? Gak bakalan mampu si Payung bayar mobil, huh? Buat merayakan kemenangan si Madun. Lah, itu tapi si Payung kenapa juga ikut-ikutan masuk mobil? Iya, gue juga lihat. Persis kayak di film-film penculikan ini. Wow, seru juga ya. Kalau gitu apa yang harus kita lakuin nih? Ya kita kejar bisnya. Ah, iya ya. Gue gak rela anak gue dibawa. Terutama si ini, si bule. Si hitam yang mirip sama gue. Kenapa lu tawa? Emang nih Din ya, dari dua anak luntut tuh ya, yang mirip si bule doang lu. Bebas, putar. Latihan timnas. Duh,
udah gak sabar nih, pengen tanding sama timnas. Semua ini terselenggara atas kesepakatan saya dan Madun untuk melakukan sparring partner antara timnas dan timnya si Madun. Ayo anak-anak, bikin sekolah kita bangga kepada kalian, ayo! Ayo! Iya, sama-sama. Sampai ketemu 3 tahun lagi ya. Ngomongin bola, kita jagonya. Lo gak percaya, lihat aja. Ente ngejual, aneh ngebeli. Jangan coba-coba lawan kita. Indonesia teriakan dong. Seorang satukan semangat. Merah putih itu pasti menang. Kok si Mike jadi baik sama si Madun sih? Hei, 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 hei! Kita harus selamatkan Martin dan rekan-rekannya. Ayo, iya, bener. Penculikan ini harus dihentiin. Setuju semuanya? Setuju. Setuju. Berangkat kalau gitu. Marah itu darah jenderal. Darah itu merah jenderal. Salah lu, Din. Ya, cepet. Kau, ayo, kak. Kemana? Sini. Oh, ya. Ikut sama tim penculik. Iya, yeah. Sama. Hah? Hah? Culik? Culik. Culik. Culik apaan? Culik siapa? Martin sama Madun. Eh, Martin sama Madun. Martin sama Bule. Martin sama Bule? Kan lagi latihan buat timnas. Iya. Kok diculik sih, Bang? Bener. Malu lagi deh gua. Tadi lu ngomong apa? Lu! Jadi gitu ceritanya. Iya. Makanya gue merasa sangat bersalah sama si Madun. Tapi banyak orang yang tidak senang sama dia. Iya sih. Dulu juga gue pernah curangi si Madun sih. Tapi anehnya dia gak pernah marah loh. Dia emang anak yang baik. Yang curang tuh si Aris. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Sang juara,
mau tanda tangan gue gak? Eh, mau dong. Aduh, tapi mana pulpennya? Le, oper le, oper le. Yaduh. Bule, gue ngegolin dulu ya. Hebat juga mereka. Tapi kita jangan sampai kalah. Ayo. Tendangan lu diblok dengan mudah, Dun. Iya, mereka benar-benar hebat. Mohon perhatian semuanya. Bahagia sekali kita bisa menyaksikan babak pertandingan pertama tim Nas melawan tim sekolah Madun. Walaupun tim Madun ini masih sekolah, tapi tim mereka sangat hebat. Tim masa depan Indonesia. Sebelum babak kedua dimulai, ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Madun, silakan ke podium. Ini bakal ngomong apa ya kira-kira? Iya ya, apa nih? Jija jadi penasaran nih. Sama, gue tahu kok. Apaan? Madunnya mau nembak gue di podium. Nembak? Nembak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini, saya di sini ingin menyampaikan bahwa saya ngomong aja lama banget. Iya, enggak aja. Dadiin lu diem aja kenapa? Belum tentu juga lu bisa ngomong kayak gitu. Tahu. Jangan berisik. Saya harus melakukan satu hal yang lebih penting. Karena hal ini bukan hanya menyangkut masa depan saya, tapi masa depan tim sepak bola sekolah saya, masa depan tim saya, dan mereka adalah teman-teman saya. Jangan suka maupun duka. Banyak pertandingan yang udah kita lalui bersama. Karena itu, saya nggak mau ninggalin ini. Saya nggak mau mereka berjuang sendirian di Piala Gubernur. Karena itu, saya menyerahkan tempat ini untuk tim nasional Funmaster. Gua nggak mau biarin si Pak Anu, si Manun. Tapi tenang aja, masih ada kesempatan buat sepupu lu untuk masuk timnas. Bang, lu lihat kan, Madun itu bukan apa. Nalu, Nalu. Orang kan yang ngeliatin. Mana gua? Ya masuk, Mang sini. Ada si Mane. Abang depan, sorry. Come on.